Alung anak ayah yang baik. Terima kasih bawa ayah jalan-jalan petang ni. Terima kasih bawa ayah pergi masjid. Terima kasih long ayah redha atas Alung. Ayah doakan Alung berjaya dunia akhirat. Terima kasih long. Alung pun menangis sepuas-puas hatinya. Tapi Alung nak ubah cerita. Ayah, besok ada kuliah subuh. Ayah nak ikut tak? Nak, nak. Nanti Alung kejutkan ayah ya. Ayah nak ikut kuliah. Dah lama tak dengar kuliah subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa nusalli wa nusallim hazal nabil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba. Terima kasih kepada Datuk Wan. Wan, panggil Wan je lah ya. Sudah Haji Wan, Tuan Pengerusi, Tuan Imam, para ustaz, alim ulama, pemimpin masyarakat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita masih hidup lagi. Alhamdulillah kita dapat solat maghrib berjemaah. Alhamdulillah Allah masih pilih kita berada dalam keadaan Islam dan iman. Alhamdulillah. Saya selamat sampai daripada Seri Gombak ke sini, tengok hujan-hujan lebat sikit tadi, alhamdulillah sampai juga. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni tajuk yang diberikan kepada saya, hijrah hati sebelum mati. Hijrah ni, bila kita sebut hijrah, Malaysia special. Kita ada sebut perkataan ma'al hijrah. Perkataan ma'al bahasa Arab tukar kepada bahasa Melayu membawa maksud bersama. Hijrah berpindah. Siapakah yang ulama dalam dunia, tak ada satu negara pun sambut ma'al hijrah kecuali Malaysia. Kenapa perkataan ma'al? Ma'al ni adalah diletakkan oleh seorang ulama yang antara pejuang kemerdekaan satu ketika dahulu. Siapakah nama ulama tu? Dia panggil Syekh Abdullah Fahim. Dia juga ulama yang telah menetapkan tarikh kemerdekaan Malaysia pada 12 Safar tahun tersebut. Tapi orang Melayu kita ambil 31 Ogos. Dan Masya Allah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, bila ditanya ke Syekh Abdullah Fahim kenapa letak kataan ma'al, supaya membangkitkan semangat kita bersama Rasulullah SAW dalam menyelamatkan akidah Islamiah dan juga menyelamatkan dakwah Islamiah. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berhijrah, kenapa Nabi berhijrah? Pertama, perintah Allah Subhanahu taala. Kedua, kerana untuk menyelamatkan dakwah Islamiah. Yang ketiga, akidah Islamiah. Ini cerita senang, mudah faham. Hijrah. Hijrah terbahagi kepada empat. Hijrah yang pertama, hijrah sirah. Hijrah yang kedua, daripada jahat kepada baik, baik kepada lebih baik. Yang ketiga, hijrah daripada baik kepada jahat. Alim kepada jahil. Wara kepada lara. Ahli ibadah kepada ahli maksiat. Ini yang Nabi paling takut. Dan hijrah paling terakhir yang keempat adalah hijrah daripada hidup kepada mati. Tuan-tuan, saya nak cerita hijrah hati sebelum mati. Malam ni saya datang tidak ada niat nak mengajar langsung. Bila saya disahkan kanser, saya berhenti mengajar. Saya mula mengajak manusia supaya bersiap sedia untuk bertemu dengan Allah SWT. Benda ni penting. Kalau kita nak temu yang di Pertuan Agong esok atau lusa,
malam kita tak tidur dengan lena. Sebab apa? Sebab Masya Allah, sebab kita nak bersiap sedia nak bertemu dengan Yang di-Pertuan Agung. Tapi ini nak bertemu dengan Allah. Saya ajak ramai-ramai malam ni, lembutkan hati kita, tenangkan hati kita, buka hati kita untuk kita rasa kita ni tak lama lagi akan mati. Hari ni kita tengok orang mati, esok lusa orang tengok kita mati. Hari ni kita solat, orang mati, esok lusa orang solat bila kita mati. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, jadi benda ni saya nak cuba himpun dalam peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi berhijrah pada 28 Safar tahun 1 Hijrah. Dalam hadis Bukhari, Nabi berhijrah siang hari. Dalam himpunan kitab-kitab sirah, Nabi berhijrah malam hari. So mana satu yang betul Ustaz? Jangan angkuh dengan ilmu yang kita ada. Jom pujuk hati kita, kalau bolehlah kita sebut perkataan yang ulama-ulama sebut. Hari ini perkataan ini telah tercabut dalam diri ustaz-ustaz, asatizah-asatizah, kerana terlalu angkuh dengan pandangan dan ilmu mereka. Ini yang tercabut. Gunakan perkataan ini. Wallahu alam. Bila ditanya kepada Imam Bukhari, kenapa engkau kata Nabi berhijrah siang hari? Kenapa? Jawapan Imam Bukhari tidak mencela ulama sirah. Apa Nabi, apa Imam Bukhari kata? Pada pendapat aku, inilah yang paling sahih. Tetapi aku tidak pernah menghina ulama-ulama sirah. Ada ustaz-ustaz baru-baru ni dia hina pula ulama, contohnya Ibnu Ishaq. Dikatakannya Syiah. Konon-konon nak tunjuk alim, nak tunjuk hebat daripada ulama yang terdahulu. Wah, janganlah. Hanya semata-mata Ibnu Ishaq tulis dalam peristiwa hijrah, tempat tidur Rasulullah diganti oleh Sayyidina Ali. Ya Allah. Susahlah. Jom. Hari ini zaman fitnah. Latih mulut kita sebut wallahu alam. Hanya Allah sahaja yang maha mengetahui. Busuk hati kita ni, sakit hati kita ni. Ya, kita kata ustaz ni, kata ke ustaz ni? Kata sebab hatinya sakit. Yang paling dahsyat, para ustaz, para ulama mencela umat-umat alim ulama yang terdahulu. Kalau betul lah dia kata, itu mengumpat orang mati nak minta ampun macam mana. Kalaulah tak betul, fitnah. Fitnah tuan-tuan. Bila fitnah ni nak minta ampun pada ulama-ulama yang dah meninggal dunia, sebab kita fitnah dia dosa tak terampun tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pada malam ni saya cubalah ringkas, mungkin anak-anak ni sibuk sangat, jadi kita cuba ringkaskan. Okay, kita buat cara mudah. 28 Safar, Nabi berhijrah waktu malam hari, dan kemudiannya Nabi keluar pergi ke Gua Sur. Dekat Gua Sur ada tiga peristiwa. Peristiwa pertama, Nabi Muhammad SAW ketika itu duduk dalam gua bersama Sayyidina Abu Bakar. Dalam gua ni ada tiga peristiwa. Pertama, Rasulullah dah tua, Nabi pula baring atas pangku Nabi Muhammad SAW. Rasulullah baring atas pangku Sayyidina Abu Bakar. Ketika baring atas pangku tu, Masa tu Allah SWT, Nabi penat, Nabi tua, 53 tahun panjat Gua Sur. Gua Sur ni bukannya rendah macam Gua Hira. Nak naik Gua Hira 45 minit. Gua Sur Masya Allah
nak naik paling rekod paling awal pun 1.5 jam. Itu naik tangga. Nabi 53 tahun. Redah kedinginan malam, tak naik ikut tangga, lalu celah-celah bongkah batu. Tepi-tepi bongkah batu ni, dia ada duri-duri yang panjang dan tajam. Kalaulah luka kaki Nabi, siapa nak bayar tumpahnya darah Nabi? Tuan-tuan dan perempuan muslimin muslimat, Nabi dah tua 53 tahun. Boleh panjat bukit, naik menyuruk dalam gua sur. Penat Nabi. Nabi baring atas peha Sayyidina Abu Bakar. Siapa dia Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar adalah bapa mentua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kasih sayang Islam. Bapa mentua sayang menantu macam anak sendiri. Tapi hari ni kebanyakan mak mentua, bapa mentua datang jumpa ustaz-ustaz. Ustaz, tolong buat solat hajat. Suruh anak saya berpisah dengan menantu saya. Saya tak suka. Tak suka. Apa ni? Apa jadi dunia hari ni? Tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Rasulullah SAW masa peristiwa hijrah, umur Nabi 53 tahun. Nak masuk 53 tahun. Berapakah umur Sayyidina Abu Bakar? Siapa dia? Sayyidina Abu Bakar, bapa mentua Rasulullah. Berapa umur dia? Umurnya 51 tahun. 51 tahun dah tu. Ustaz, bukankah Sayyidina Abu Bakar ni bapa mentua? Mustahil dia lagi muda daripada menantu. Apa salahnya? Tiba-tiba orang datang meminang anak kita. Datang pula pangkat Tan Sri, Datuk Seri, Datuk. Sapu je lah. Kalau dah kaya, tua-tua lah. Janji kaya. Ni orang zaman moden. Tuan-tuan dan perempuan, sahabat tak macam tu. Berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Selesai. Baring. Baring-baring, Masya Allah tuan-tuan dan perempuan. 3 hari kat situ. Siapa yang hantar makanan? Asma ibni Abu Bakar. Siapa dia Asma? Anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Siapkan makanan, panjat gua sur, bagi makanan kepada ayahnya dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya Asma ketika tu mengandung 7.5 bulan. Seorang perempuan yang mengandung bersusah payah masak. Siapkan bekalan makanan untuk membantu Islam dalam menyelamatkan akidah Islamiah dan dakwah Islamiah. Jangan ingat muslimat duduk kat rumah dan diam je. Tak. Ada peranan. Kerana tu tuan-tuan, saya berucap baru ni di United Nations, di Utah, di US. Saya beritahu simple je. Antara ucapan saya, baiknya simple saya beritahu. If you educate a man, you just educate a person. If you educate a woman, we educate a generation. Kita mendidik seorang lelaki, bangkit seorang sahaja. Tetapi kalau kita mendidik isteri kita, anak-anak perempuan kita, kita membina generasi. Kita membina tamadun akan datang. Jadi jomlah tuan-tuan dan perempuan, didik anak-anak perempuan kita, didik isteri kita. Sebab isteri kita akan mendidik siapa? Mendidik anak-anak kita lahir menjadi orang-orang yang bertakwa dan berjaya. Selesai. Kemudiannya peristiwa, kenapa Nabi duduk dalam gua sur 3 hari? Sebab kisah, kena ingat zaman dulu kenderaan paling laju kuda. Naik kuda pergi ke Madinah. 1 hari. Cari 1 hari. Patah balik 1 hari. Kemudiannya tuan-tuan, pap, pergi ke kampung paling dekat nak ke Yaman. Situ dah siap roblox lah. Sebab roblox ni apa? Untuk memenggal kepala Muhammad. Dijadikan hadiah. Dapat apa? Dapat hadiah.
besar. Ekspedisi, operasi untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu besar-besaran. Dan masya Allah, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, apa berlaku? Setiap roblok ni bercita-cita ingin mendapat hadiah yang lumayan nak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Allah. Ni minta maaf eh. Sakit kanser macam ni. Dia ada lepas kemoterapi tu dia jadi banyak lupa nak pula, ada gangguan-gangguan. Jadi dia senang terganggu. Jadi secara mudah dan ringkas, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi dia berundur ke bawah. Daripada rumah dia, dia tak pergi ke Madinah, dia tak pergi ke Yaman. Dia strategi dia berundur dulu. Keluar daripada rumah, turun ke arah selatan Mekah di Gua Sur, di Gua Sur. Dan Nabi duduk situ 3 hari. Nabi keluar 28 safar, Nabi duduk 3 hari dan Nabi keluar 1 Rabiul Awal daripada Gua Sur pergi sampai ke Quba 8 Rabiul Awal, bina Masjid Quba 10 Rabiul Awal, masuk ke bumi Madinah 12 Rabiul Awal. 12 Rabiul Awal ni Nabi datang, masya Allah, Nabi lahir 12 Rabiul Awal, Nabi wafat 12 Rabiul Awal, Nabi lahir masuk ke Madinah pun 12 Rabiul Awal. Mudah aje sifir sirah. Jadi apa berlaku tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat? Nabi, sebab apa Nabi berhijrah? Bukan sebab Nabi takut Nabi dipenggal, dibunuh. Tetapi Nabi berhijrah sebab nak sampaikan agama Islam pada kita. Hati Nabi ni bersih. Orang yang nak sampaikan agama Islam pada kita ni, nak ubah kita, nak jadikan adik-adik ni hafiz Al-Quran dan beradab, mudah je. Orang tu berhati bersih. Dia kena sabar, dia kena tegas, dia kena marah kadang-kadang. Tapi hati dia untuk jadikan adik-adik ni beradab dan bersih. Nak kena ajar macam ni tuan-tuan. Tuan-tuan dan perempuan muslimin semua, Nabi berkorban apa saja untuk sampaikan Islam pada kita. Terus lagi. Masya Allah. Tuan-tuan, bila seorang pesilat, dia langkah ke belakang, dia bukan langkah sebarang langkah. Dia bukan menyerah kalah. Tetapi dia sedang mengatur langkah, menganalisa strategi musuh dan kemudiannya menyerang kembali. Itu strategi, bukan main-main. Mengalah bukan erti kalah. Tak, Nabi bukan macam tu tuan-tuan. 3 hari Nabi bertapa kat situ, duduk diam-diam situ. Nabi mengatur strategi. Siapa yang menjadi pengantara Nabi dengan dunia luar? Namanya Abdullah. Wahai Abdullah, kau pergi cari seorang laki-laki bernama Abdullah bin Urakek, orang Yahudi. Dia penunjuk arah. Bawakan aku 2 ekor unta betina. Nabi dah atur strategi. Semua hebat. Tuan-tuan sayang, 1000 kali sayang. Pihak musuh lebih pantas. Pada malam ketiga, manalah dia ni tak jumpa-jumpa. Hari ketiga, semua berkumpul balik di Kaabah. Dan diceritakan kepada Abu Jahal, hingga ada pembesar-pembesar Quraisy bergoncang jiwa kekafiran mereka sambil berkata, mungkin Muhammad ini seorang Nabi. Mungkin Muhammad ini benar utusan Allah. Mungkin dia telah dinaikkan ke langit. Bergoncang jiwa kekafiran orang-orang Mekah ketika itu. Betullah dia ni Nabi. Betullah dia ni Nabi. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan apa berlaku lagi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat? Abu Jahal pening kepala. Siapa dia Abu Jahal? Abu Jahal ni bapa saudara Nabi. Bapa saudara Nabi yang busuk hati terhadap Nabi. Kalau kita sekadar bergaduh pasal harta peninggalan arwah ayah kita, pakcik-pakcik kita berebut-rebut, dia gunakan kononnya faraid nak dapat harta dan dia kemudiannya tak pedulikan kita. Oi, amai.
berebut tanah kat kampung, pakcik-pakcik, makcik-makcik yang busuk hati, biasa. Hati dia tak betul. Bam. Hari ni nak cerita hijrah hati sebelum mati. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad SAW sayang bapa. Bapa saudara dia Abu Jahal ni Nabi doa, ya Allah masukkanlah dia dalam Islam. Tapi tak nak hati. Islam ni nak masuk dalam hati seseorang kalau orang tu hati dia bersih. Tuan-tuan dan puan-puan, let's go. Patah balik. Kisah dia, ada seorang pembesar kata, "Hei Abu Jahal, sesungguhnya kau seorang pembesar yang bodoh. Bukankah kau tidak tahu aku memiliki 30 ekor anjing buruan? Bagi upah yang besar." Bila bagi upah yang besar, dia masuk ke rumah Abu Jahal, masuk balik ke rumah dan bawa 30 ekor anjing buruan, masuk cium jubah Nabi yang mulia. Masuk cium cadar Nabi yang mulia. Masuk cium selendang Nabi yang mulia. Terus anjing ni pergi ke gua sur. Anjing pun menyalak di kaki gua sur. Ketika tu Abu Bakar sedang memangku Rasulullah yang tidur lena, terdengar salakan anjing. "Hong hong, hong hong." "Minta maaf lah, saya tak pandai buat bunyi anjing. Sebab saya bukanlah seekor anjing." Jadi Masya Allah tuan-tuan, Abu Bakar jantungnya berdebar, nafasnya tidak teratur. Anjing makin kuat menghidu ketakutan Abu Bakar. Ketika itu Nabi terjaga dan Nabi berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, la taqaf wa la tahzan, inna Allah ma'ak." Wahai Abu Bakar, jangan takut dan jangan bersedih. Allah bersama kita. Hati ini akan tenang bila Allah bersama kita. Hati tak akan tenang kalau makhluk bersama kita. Kalau tenang pun sementara je. Sementara je. Tapi kalau kita letakkan hati kita Allah, jiwa kita akan tenang. Tapi sayang seribu kali sayang, kaki-kaki unta, kaki-kaki kuda, pembunuh-pembunuh upahan dah ada di depan gua. Masya Allah. Tetapi Abu Bakar dah tenang. Anjing berhenti menyalak. Berhenti menyalak. Allahu Akbar. Bila dengar suara-suara pembunuh upahan turun daripada kuda, nak menjenguk dalam gua, bantuan Allah hebat. Seekor laba-laba yang sayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertungkul lumus siapkan sarang. Laba-laba pun sayang Nabi, tuan-tuan. Laba-laba pun tak nak Nabi dibunuh. Walaupun sarangnya rapuh, tapi dia sayang Nabi. Ini yang termampu untuk mempertahankan Nabi. Tetapi ketika Nabi kita dihina, apa reaksi hati kita? Reaksi hati kita, biasalah. Nabi pun kena hina, Nabi diam je. Kita kena ikut sunnah Nabi. Nabi dihina, Nabi diam. Nabi tak marah masa dibaling najis. Itu bukan. Nabi berdiam diri, sabar. Bila dia dikatakan dia gila, dia penipu. Tetapi Nabi melenting bila Islam dihina. Nabi menyinga bila Islam dihina. Ini dua watak Nabi yang berbeza. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kena ada perasaan sedih bila ada orang hina Nabi. Saya paling sedih bukan orang kafir hina Nabi. Saya paling sedih orang Islam menghina Nabi. Allahu Akbar. Hari ini ramai orang Islam hina Nabi. Daripada dulu lagi. Dia tak percayakan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dia kata, ni tak sesuai ikut zaman. Betul lah tu. Kita sendiri hina Nabi.
maka seronoklah orang-orang kafir lagi berani menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Terus Nabi pun labah-labah tu asbab menyelamatkan Nabi diri pada dibunuh, beredahlah pembunuh-pembunuh upahan. Dan kemudiannya Abdullah bin Uraiqah sampai siapkan dua ekor unta betina, Nabi naik kuda, naik unta betina, Abu Bakar naik seekor, terus malam tu juga. Ada riwayat kata siang. Siang tu juga pecut. Abdullah bin Uraiqah ni Yahudi. Ustaz, boleh ke kita kerjasama dengan orang Yahudi? Islam ni hati dia bersih, tapi akal dia pintar. Ada orang kafir, kafir dia tak kacau Islam. Kafir dia sebab dia menyembah berhala lagi. Dia ikut agama Yahudi, tapi dia tak pernah memusuhi Islam. Kita panggil kafir zimmi. Tapi kalau yang mengganggu agama Islam, menindas agama Islam dari pelbagai sudut, itu kafir harbi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, Nabi buat macam mana? Nabi, kenapa Nabi pilih Abdullah bin Uraiqah? Kerana expert, kepakaran dia penunjuk arah. Dia tepuk padang pasir itu, dia letak telinga di padang pasir. Muhammad, lari ke atas bukit. Aku terdengar deru kaki kuda daripada arah Yathrib. Itu kepakaran dia. Jalan naik kuda ke depan. Dia riki, dia peninjau. Dia tercium minyak wangi daripada arah Syam bila angin bertiup. Muhammad, menyuruh, menyuruh. Menyuruh Rasulullah SAW. Ingat mudah ke Nabi berhijrah? Dipenuhi dengan roblok-roblok yang kebanyakan orang tak cerita. Orang ingat senang je. Tak. Tuan-tuan, jarak hijrah baru ni pakar ulama-ulama sirah bincang. Tengok jejak-jejak. Dulu cakap 500 kilometer. Sekarang ulama kata dekat 800 kilometer. Seorang tua naik kereta kancil 800 kilometer Johor nak sampai Perlis tu. Berapa kali berhenti? Nabi, tuan-tuan. Nabi 53 tahun, redah kedinginan malam, kepanasan siang untuk menyampaikan agama pada kita. Kalau kita tak boleh menangis kerana dia, hati kita dah mati, tuan-tuan. Masya Allah. Naik, jalan. Tiba-tiba, selama hari ke-6, Abdullah bin Uraiqah, hari ke-5 nak masuk ke-6, Abdullah bin Uraiqah kata, ya Rasulullah, aku surrender lah, aku tak boleh lah. Aku takut lah. Setiap kali roblok, Abdullah bin Uraiqah, apa kau buat ni? Sorang-sorang tengah-tengah padang pasir ni. Kau bawa Muhammad ni? Takut. Abdullah bin Uraiqah nak tarik diri daripada ekspedisi. Nabi kata, okey, boleh. Tapi dengan satu syarat. Dengan dua syarat. Pertama, kau tunjuk jalan nak pergi Yathrib. Dia pun tunjuk 3 banjaran lagi, sampailah ke Yathrib. Lepas tu, kedua, kau jual 2 ekor unta ni. Okey, boleh. Nabi beli cash. Saya ulang balik, Nabi beli cash 2 ekor unta betina. Nak cerita berhijrah, berhijrah juga. Tapi kekuatan keuangan kena ada. Nak cerita perjuangan, perjuangan juga. Tapi mesti ada kekuatan ekonomi. Tolonglah. Islam sama Islam. Buatlah, bangunlah. Bantu sama bantu. Cerita perjuangan Islam. Tapi beras kat rumah. Cap, cap Tanjung Rambutan. Mana hati kita ni? Tak nak. Banyak orang cerita-cerita perjuangan Islam, tapi tak pernah kalau tengok orang tepi-tepi jalan hari Jumaat niaga, tak pernah nak singgah. Sedekah ni
Sedekah ni bukan dalam tabung masjid je. Sedekah ni juga pada bibi. Sedekah lah. Sedekah juga pada driver. Sedekah juga pada ustaz-ustaz. Sedekah juga pada budak-budak tahfiz. Sedekah juga pada peniaga. Dia orang susah sebab tu dia berniaga. Dia letak harga mahal sebab tu dia susah. Tolonglah. Ni dek, ni hari Jumaat. Berapa nasi-nasi ayam ni? RM1.50. RM2.50. Ah, ha, saya bagi RM3. 50 sen tu sedekah. Faham tak? Tuan-tuan jangan ingat sedekah ni skop dia sempit. Terus lagi tuan-tuan dan perempuan, ni orang yang hati dia mulia. Bagi saya 10 bungkus. Hati bersih. Alhamdulillah. Tolong sesama Islam. Lebih keep the change. Kita beli nasi lemak anak dara. Berapa ni dek? RM2.50. Nah 50. Keep the change. Oh dengan anak dara boleh. Nasi lemak janda tak nak beli. Ha, tak nak. Kita kena kena rajin sedekah. Sedekah rezeki luas. Terus lagi. Ni faktor ekonomi Islam. Islam kat Malaysia, Islam kat luar negara, dari sudut ekonomi dia masih lemah. Arab Saudi negara yang kaya, Dubai negara antara yang terkaya, tetapi ramai juga macam South Africa, kat Somalia, ramai umat Islam kita kebeluran dan kelaparan. Tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, Nabi pun beli cash 2 ekor unta betina jalan. Nabi nak pergi ke Yathrib, tapi pada hari ke-6 Nabi kata, wahai Abu Bakar, kita tak masuk Madinah dulu, kita kona ke Quba. Sebab apa Nabi tak masuk Yathrib padahal dah dekat? Nabi kona ke kiri menuju ke Quba. Hai, heran ni. Ingat Nabi guna Abdullah bin Urakek. Silap-silap Abdullah bin Urakek pecah rahsia tengah jalan. Ataupun dia didera, ditangkap, diseksa. Akhirnya dia pecah rahsia. Ni nampak strategi Nabi. Nabi tak cerita habis pada walaupun kawan baik. Abu Bakar yang ikut ekspedisi pun tak tahu. Mesti ada sentiasa plan A, plan B. Dan don't cerita semua plan kita pada siapa-siapa pun. Okay, nah? Terus lagi tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat, habis. Nabi kona ke kiri, pergi ke Quba. Dan bila Nabi ke Quba, tuan-tuan dan perempuan, perjalanan itu lebih panjang dan jauh. Nabi kata, sebelum pergi kona ke Quba, guna hari ke-6, Nabi kata, wahai Abu Bakar, turun daripada unta ni, koyak jubah kamu. Dia koyak lah, zas. Zas koyak. Dan dia ambil utasan kain tepi jubah tersebut, diikat pada, tuan-tuan, koyak jubah ni ke kanan tau, untuk memudahkan lari. Macam mana sikap? Pernah tengok kurta tak? Ah, kurta tu asal usul daripada peristiwa hijrah lah tu. Nabi koyak, koyak. Lepas tu Nabi ambil ikat pada kanan dan kiri kaki unta. Abu Bakar pun unta depan dan unta belakang. Seekor Nabi lepaskan ke arah Yaman. Menuju ke arah Yaman. Seekor lagi beberapa ketika Nabi lepaskan ke arah tengah-tengah padang pasir. Ini jangan lupa strategi Nabi untuk mengelak dikesan unit anjing buruan. K9 never fail. Tahu K9? Anjing buruan ni dihidu bau. Nabi pandai. Nabi ni cerdik. Dan Masya Allah tuan-tuan, Nabi ke Quba. Di Quba ni lah Nabi on the way ke Quba ni lah Nabi singgah beberapa kampung, minta air dan makanan. Dah ada orang kenal. Dan orang yang kenal ni belum beriman kepada Nabi, tapi dia orang tahu Nabi ni seorang yang baik sebab akhlak dia. Dan dia bercerita, tadi ada geng-geng pembunuh upahan memburumu Muhammad.
telah menyeksa kami, takut kami melindungi, menyongkar rumah-rumah kami, takut kami menyembunyikan kamu. Oh, tengok Nabi punya akhlak. Dia kata terima kasih. Ondoi, jalan. Jalan ni pula tuan-tuan, Abu Bakar tak larat dah. Ya Rasulullah, aku tak larat dah. Jauh lagi ke Quba. Rasulullah. Kalau tak larat, kita kena sampai juga. Kena sampai Quba. Ni orang memburu kita ni. Abu Bakar pula disuruh oleh Rasulullah peluk leher. Peluk leher. Abu Bakar diangkat kedua belah beha dia oleh Rasulullah. Macam kendong belakang lah. Kan kendong belakang. Dukung. Jalan. Merentas kepanasan padang pasir. Jadi tengah-tengah jalan tu tuan-tuan. Siap. Kita berhenti azan. Berhenti azan. Okey. Kita berhenti sebentar untuk bagi laluan seruan azan. Alhamdulillah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau saya minta tolong tutup kipas saya ni boleh tak? Saya tak tahan lah. Saya rasa macam demam sikit sebab tadi saya
saya balik semalam Jumaat kena hujan. Jadi rasa tak tahan. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita habiskan sikit. Nabi naik Quba, Nabi pun kelek Rasulullah SAW. Dalam perjalanan ke Quba, berjalan kaki, Nabi kelek Sayyidina Abu Bakar jalan. Siapa dia Sayyidina Abu Bakar? Bapa mentua. Siapa dia menantu? Menantu siapa dia? Menantu adalah Rasulullah. Alangkah hidup kita ni bahagia kalau dapat Nabi, kalau dapat anak ataupun menantu yang sebaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seronok. Boleh dukung kita kalau kita sakit nanti. Allahu akbar. Saya cerita macam ni lebih kurang 8 tahun 9 tahun yang lalu dekat sebuah masjid dekat Damansara sanalah. Jadi masya-Allah special. Ada seorang orang kaya datang jumpa saya lepas habis ceramah. Ustaz, terima kasih ustaz cerita dukung ayah, dukung ibu. Saya ayah saya sakit dah 7 tahun. Tapi 5 tahun lumpuh dekat kampung. Malam ni juga saya akan dukung ayah saya. Saya cubalah nak dukung ayah saya. Dia pun pecut bellfire dia balik kampung. Tapi dah sampai dekat subuh, dia pun semayang subuh. Lepas habis semayang subuh, dia tengok kat whiteboard kampung, tulis ceramah Ma'al Hijrah malam ni oleh ustaz ni. Dia pun apa berlaku, dia pun balik. Balik rumah, rumah dia, bapak dia tinggal seorang je. Dia orang kaya, dia upah nurse jaga bapak dia. Selalu dia telefon bapak dia apa semua. Lepas tu dia pun tanya, ayah, malam ni dekat masjid ada ceramah Ma'al Hijrah, ayah nak ikut tak? Ayah dia diam je. Mata ayah dia berair. Dia cakap dekat ayah, anak dia, Along, ayah ni ke orang masjid? Ayah ni orang masjid. Ayah memang rindukan masjid, Long. Cuma ayah tak mampu nak berjalan. Ayah lumpuh, Long. Ayah dah bosan dah tengok bilik-bilik, Long. Ayah rindu kawan-kawan ayah, Long. Kawan-kawan dalam masjid semua pentingkan tekak masing-masing dalam beribadah. Dia bukan peduli kawan-kawan dia yang sakit. Tak pernah ziarah. Sibuk dengan alasan dunia. Sedangkan kelebihan ziarah besar pahala dia. Ini penting ibadah, zikir, semayang. Ziarah orang sakit tak ada. Busuk hati. Pentingkan diri sendiri. Masya Allah tuan-tuan. Apa berlaku? Along, Along nak bawa ayah pergi masjid. Nak. Along tanya, ayah, ayah nak pergi masjid tak malam ni? Along bawa. Nak. Along nak bawa ke? Nak, nak. Kadang-kadang orang tua, dia jadi perangai macam budak-budak. Okey, kalau macam tu, Along siapkan ayah ya. Malam ni kita pergi ya. Dia pun ada urusan lain kat kampung, balik. Malam tu, petang tu, nak bawa ayah dia pergi ceramah Ma'al Hijrah. Dia pun nak mandikan ayah dia dulu. Cita-cita dia nak dukung ayah dia. Dia pun masukkan lengan dia ni bawah tengkuk, standby. Masukkan ni bawah pelipat lutut dia. Nak angkat. Dia pun angkat ayah dia. Masa dia angkat ayah dia, ayah dia menjerit, Allahu Akbar! Allahu Akbar! Rupa-rupa kulit belakang ayah dia dah melekat pada tilam, pada cadar, bernanah dan berdarah. Dia tengok, Allahu Akbar! Bilik yang wangi bertukar menjadi busuk. Bilik yang wangi tadi bertukar menjadi busuk. Ramai tanya, ustaz, apa nurse buat? Bukan bapak dia pun. Bukan semua nurse macam ni. Ada nurse pentingkan duit dia. Tuan-tuan dan perempuan, apa berlaku? Allahumma salli alaihi wasallam. Dia minta maaf ke ayah.
Maafkan Alung ya, ayah tak tahu Alung macam ni. Tak apa Long, tak apa. Ayah tahu semua anak-anak. Ayah sibuk anak 9 orang. Seorang pun tak pedulikan ayah. Tak apa, minta maaf. Jadi dia pun mandikan ayah dia. Lap belakang ayah dia, tampal mana ni. Dia tak fikir. Yang penting dia nak dukung ayah dia. Dia angkat ayah dia, pakaikan jubah, letak atas kereta, atas wheelchair, bawa masuk Velfire, pecut Velfire, pergi masjid. Bawa pergi masjid, jumpa orang masjid, kawan-kawan masjid. Seronok. Wallahi Ustaz, sepanjang 7 tahun ni, saya tak pernah dengar ayah saya ketawa, gelak macam tu Ustaz. Muka dia macam orang tak sakit Ustaz. Dia gembira je Ustaz. Seronok jumpa kawan-kawan lama je Ustaz. Ya Allah, suara dia riuh kat masjid. Habis je ceramah Mak Ali Hijrah, bawa masuk dalam Belfire, nak balik rumah. Apa berlaku tuan-tuan? Ayah dia cakap sikit. Along, ayah cakap sikit boleh Long? Boleh ayah? Along, ayah redha atas Along. Along anak ayah yang baik. Terima kasih bawa ayah jalan-jalan petang ni. Terima kasih bawa ayah pergi masjid. Terima kasih Long, ayah redha atas Along. Ayah doakan Along berjaya dunia akhirat. Terima kasih Long. Along pun menangis sepuas-puas hatinya. Tapi Along nak ubah cerita. Ayah, besok ada kuliah subuh. Ayah nak ikut tak? Nak, nak. Nanti Along kejutkan ayah ya. Ayah nak ikut kuliah. Dah lama tak dengar kuliah subuh. Nangis lagi. Apa berlaku tuan-tuan? Besok pagi, Along pun bangun. Nak kejutlah ayah dia solat subuh. Tapi ayah dia dah tak ada. Ayah dia dah meninggal dunia untuk selama-lamanya. Orang pertama datuk ni telefon. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kenapa Ustaz? Dia marah saya. Tapi saya tak berdengar sebab marah dia dengan penuh tangisan. Saya kata tu, nanti balik Kuala Lumpur ceritalah kat saya. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, siapa yang ada ayah, ada ibu, nak hijrah hati ni, Allah, bukannya mudah. Tapi baliklah jumpa mak dan ayah. Minta doa mak. Doakan abang berjaya menghafal Quran. Jumpa ayah. Minta doa pada ayah. Ba, abang ni tengah ada banyak masalah ba. Hutang banyak, bisnes kena tipu ba. Abang tak tahu nak cerita kat mana bah. Bah tolong doa kat Allah bah. Jangan. Kita berjaya hari ini kebanyakannya sebab doa mak dan ayah. Kalau kita berjaya hafal Quran, kita ingat sebab kita pandai. Kita berjaya hari ini jadi jutawan sebab kita pandai. Sebab kita pandai berniaga, kita pandai bisnes, kita kerja kuat. Itu menghampiri syirik. Menghampiri syirik. Kita berjaya kerana Allah makbulkan doa ibu dan ayah kita. Makbulkan doa kita. Sebab itulah kita berjaya. Pujuk hati kita sekarang. Lembutkan hati kita pada Allah. Minta ampun pada Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, Allah tak pandang berapa banyak Quran yang kau hafal. Allah tak pandang berapa tebal serban yang kau pakai. Allah tak pandang dahi kau hitam, janggut kau putih macam mana pun. Allah tak pandang. Sekali kau lukakan hati mak dan ayah, tempat kau neraka nak oi. Jom dalam hijrah hati sebelum mati ni, pujuk hati kita. Balik minta maaf pada mak dan ayah. Jangan jadi macam Ustaz. Ustaz dah tak ada mak. Lain tuan-tuan. Siapa yang dah jadi anak yatim, dia faham perasaan. Setiap kali raya tak dapat cium tangan mak. Hai. Lain. Siapa yang ada mak dan ayah dah tua macam mana pun, tolonglah. Dunia ni sementara kita ada seorang mak, seorang ayah je. Buatlah baik pada mak dan ayah. Hati kita akan jadi tenang. Jumpa, ziarah, dia kejap. Ni ada telefon-telefon. Mak, minta maaf, mak. Kalau sepanjang hidup saya pernah menyakitkan hati mak.
pernah menyakitkan hati abah, tolonglah minta maaf. Sementara dia masih ada mak ayah kita sentiasa doa kita. Ni mungkin ada degil-degil, perangai tak apa-apa. Tapi bila dapat doa mak dan ayah, kita mula berubah. Terus Nabi pun bawa dalam perjalanan tersebut dikejar oleh Surakah. Surakah pun akhirnya panjanglah cerita dia, ustaz nak ringkas. Lepas tu Nabi sampai ke Quba pada 8 Rabiul Awal, 10 Rabiul Awal buka Masjid Quba dan kemudiannya masuk Masjidil Haram. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan cerita hijrah ni boleh menyembutkan hati kita, bukan menyebabkan hati kita bertambah keras dan jauh daripada Allah. Saya nak cerita pengalaman saya tuan-tuan sebelum meninggal dunia ni. Kita semua akan meninggal. Ni semua bakal-bakal jenazah. Saya tuan-tuan diisytiharkan kanser 31 Januari 2017. Dan 1 Februari dada saya ni sampai ke bawah pusat dipotong. Dan usus saya dipotong 1.4 meter. Antara yang terpanjang dalam sejarah kanser ni, usus ni eh. Lepas tu ketumbuhan dikeluarkan daripada perut saya lebih kurang besar ketayap ni. Dan berat dia lebih kurang 1 kilogram. Lebih kurang 1 kilogram. Dan kemudiannya tuan-tuan, saya pun tak pasti saya dapat jumpa tuan-tuan tahun depan ataupun tidak. Memang saya doa tuan-tuan dan perempuan, tolonglah sebelum kita mati ni, tolonglah perbaiki amalan kita. Saya pernah tengah-tengah ceramah, masa saya sakit ni, tengah-tengah ceramah, ada yang meninggal dunia tuan-tuan. Sebelum saya sakit, 23 Januari 2016, saya ceramah Maulidur Rasul di Ceras, di Pasir Gudang, di Taman Air Biru. Pengerusi majlis ceramah, lepas saya ceramah, masa dia berucap, lepas tu dia duduk depan saya. Saya pun ceritalah sunnah Nabi daripada ujung rambut hingga ujung kaki. Maksud di rambut ni sunnah Nabi yang ditinggalkan Al-Hijamah. Dia senyum kat saya, saya senyum kat dia. Tiba-tiba dia tombang. Bila dia tombang, nafas dia berkoncang. Mata dia terbeliak. Dia macam kerbau kena sembelih. Itulah sakaratul maut. Kita bukan bernafas ikut hidung. Kita bernafas ikut mulut. Saya faham. Saya pun lompat turun. Orang sakarat, jangan bagi kata macam ni. Dia susah nak ucap syahadah. Sebaiknya pangku buat 25 darjah. Secukup rasalah supaya dia dapat bernafas. Dia dapat tenang. Usap dada dia. Selap buih di mulut dia. Dan saya ajar kat dia. Bang, ikut saya bang. La ilaha illallah. Tak boleh sebut. Pengerusi. Lepas solat isyak berjemaah. Dalam majlis menuntut ilmu. Dalam majlis berselawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak boleh mengucap. Yang bau-bau jinak solat ni, Allah. Pengerusi tuan-tuan, tak boleh mengucap. Saya pun minta ampun pada Allah, tolonglah ya Allah, tolonglah ya Allah. Saya teringat pesan tok guru saya ngajar sebutir-sebutir. Saya selap buih dia. Bang, ikut saya sekali bang. La. Dia pun ikut. Tu dia sebut la lah tu. Ila. Ila. Dia sebut. Ha illallah. Meninggal dunia. Saya pun tutup dahi. Masa nak tutup mata dia, terpegang dahi dia. Peluh-peluh kecil. Tutup mata dia senang. Tutup mulut dia, dia senyum tuan-tuan.
Man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dahalal jannah. Siapa yang berjaya sebut la ilaha illallah, masuk syurga Allah. Di akhir kalam sebut. Boleh sebut ke? Ni lori bawa pasir. Dekat selekoh, lori terbalik, tumpah pasir. Ni lori bawa emas. Dekat selekoh, lori terbalik, tumpahnya emas. Ni lori kehidupan kita 20-70 tahun. Bawa maksiat dekat selekoh. Sakaratul maut, tumpahnya maksiat. Ni lori kehidupan kita, kita bawa amal. Bawa la ilaha illallah dekat selekoh. Sakaratul maut, tumpah daripada mulut kita dengan mudah la ilaha illallah. Tuan-tuan, itu lagi 3 hari nak sambut hari jadi ke 50 tahun. Lagi 3 hari je nak sambut hari jadi 50 tahun. Muda lagi ustaz. Ya. Mati ni tak perlu tua. Ustaz anak 9 orang. 2 orang anak ustaz dah meninggal dunia. Jangan ingat kita akan hidup selama-lamanya. Dah tua baru mati, tak. Tuan-tuan dan perempuan, Masya Allah, satu kisah lagi. Minta maaf, malam ni rasa tak apa nak kuat. Saya terus lagi tuan-tuan. Dia meninggal dunia dalam majlis ilmu syahid. Dia meninggal dunia dalam selepas solat isyak berjemaah. Masya Allah tuan-tuan. Sebab tu sebelum kita meninggal dunia, tolonglah jaga solat isyak berjemaah. Tolong sangat. Solat isyak berjemaah umpama mendirikan sebahagian malam dengan ibadah. Tuan Haji Ahmad Syafi'i tadi, yang tadi yang kawan saya itu nama dia Tuan Haji Ahmad Syafi'i. Allahu Akbar. Memang istiqamah solat jemaah. Itu pasal dia meninggal dunia muda. Jangan. Umur 40 tahun, rumah tu rumah kedua. Rumah Allah ni rumah pertama. Sudahlah. Alah, jomlah. Kita renovation kubur kita. Daripada renovation rumah kita. Tuan-tuan, nombor 2 dia mati selepas solat isyak berjemaah. Alhamdulillah. Yang ketiga, dia mati dalam majlis berselawat ke atas Rasulullah. Mudah-mudahan dia mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus lagi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, satu lagi peristiwa. Saya ada seorang polis pencen, ada orang panggil dia Abu, ada panggil dia Dolah, umur 68 tahun. Saya Masjid Hairiyah Seri Gombak. Kami memang solat subuh sama-samalah. Selalu dia semayang depan saya. Saya semayang tak kursi. Jadi apa berlaku tuan-tuan? Dia selalu perhati. Kadang-kadang saya berpapah. Orang papah saya turun daripada motor. Orang papah saya bawa pergi semayang subuh. Jadi satu, saya ada tempat duduk khas. Dia akan datang jumpa saya. Ustaz, macam mana nak istiqamah solat subuh, solat jemaah macam ustaz? Seronok tengok ustaz. Ustaz tak larat pun ustaz datang. Masa tu rambut tak ada lah. Saya kurus lah. Kita kimon ni dia kering. Rambut tak ada. Cancer. Dia kata, macam mana ustaz nak dapat solat istiqamah, solat jemaah macam ustaz? Dia pun cakap satu perkara. Dia cakap, tolonglah ustaz, bagilah saya satu ilmu untuk istiqamah. Hari ni saya sihat, saya datang masjid. Kalau sakit macam mana ustaz? Saya kata, cakap dekat Allah, kita cintakan masjid ni. Ya Allah, aku cintakan masjid ni. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan pisahkan aku setiap kali solat berjemaah dalam masjid ni ya Allah.
aku cintakan rumahmu ini ya Allah. Nanti Allah akan pilih kita solat berjemaah. Masya Allah tuan-tuan dan perempuan, 3 bulan lepas saya duduk sebelah dia nak tunggu iqamah solat subuh. Saya sakit perut sebab usus pendek. Pergilah ke tandas, datang balik, dia dah terlentang lah. Dalam saf tapi dah terlentang lah. Allah Ta'ala jemput dia tuan-tuan. Meninggal dunia dalam saf sementara menunggu solat subuh tuan-tuan. Umur 68 tahun. Polis pencin. Allah Rabbi. Cantiknya tuan-tuan. Kita akan mati ikut kebiasaan kita mati. Terus lagi tuan-tuan dan perempuan, pengalaman saya bikers 7-8 tahun yang lalu, saya pergi ceramah dekat Muar. Saya suka datang awal lah, tapi saya ronda-ronda tempat tu dulu. Jadi tiba-tiba ada masjid dekat situ, orang azan asar. Saya pun pergilah dengan grup motor saya, parking-parking tengok seorang penggali kubur yang kita panggil Wak. Wak, dia kayu basikal tua. Wak, cantik basikal Wak. Rare tu apa? Dia tak tahu. Kira canggih lah Wak. Oh ya, canggih tahu. Lepas tu kita orang semayang. Dia pula semayang saf air. Penggali kubur tuan-tuan. Duduk semayang. Semayang Allah. Semayang. Rakaat ketiga, dia sujud. Dia tak bangun. Dia semayang tak jauh dari saya, sebelah. Sebelah kawan saya. Saya kata, ya Allah. Ya Allah. Allah. Habis dia semayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun siku kawan saya. Kawan saya pun tolak dia. Tolak perlahan je. Jatuh tuan-tuan. Meninggal dunia dalam solat asar. Rakaat ketiga. Saya tengok muka dia senyum puas. Puas tuan-tuan. Dia mungkin tak ada status dalam masyarakat. Menggali kubur, mana ada status dalam masyarakat. Allahuakbar. Ada penggali kubur jadi pengerusi PIBG? Tak ada. Tapi Allah bentang karpet merah untuk jemput dia ke syurga Allah. Satu lagi. Ni. Kawan saya pencin askar. Ni penuh parut. Buat kerja dia jual goreng pisang kat Bukit Menguntung. Habis parut dia mengecik minyak panas tu. Tiba-tiba dia pun pergi sembahyang asar. Dia ni memang istiqamah solat jemaah. Cuma dia bukan imam. Tapi petang tu dia tolak jadi imam sebab imam tak tahu pergi mana. Dia jadi imam. Allah. Sujud yang terakhir solat asar, dia tak naik lah. Dia meninggal dunia dalam sujud terakhir. Kawan bini dia tak percaya. Semua orang tak percaya. Dia dah meninggal dunia padahal badan dia tegap dan dia sihat. Dapat panggilan telefon. Ustaz, kawan ustaz, kawan kita meninggal dunia. Saya kata korang jangan usik apa-apa. Lepas tu saya nak mandikan jenazah dia. Lepas dia dah habis proses apa semua, saya pun dapat sempat sampai. Ustaz Mutu pergi jumpa dia. Untuk kali terakhir saya mandikan jenazah dia. Saya kawan dia lama tuan-tuan. Satu parut pun saya tak jumpa. Parut tu hilang. Dan saya dah kapan kat dia, saya cium dahi dia, berpeluh dahi dia. Badan dia lembut je. Allah. Tuan-tuan. Bila. Saya banyak Allah tunjukkan macam tu pada saya. Mungkin kalau boleh biarlah Allah pilih saya. Ustaz. Orang tanya, ustaz sakit kanser, duduklah rumah. Buat apa pergi ceramah lagi. Wallahi tuan-tuan, sebulan kadang-kadang tidur di rumah tu 4 hari je. Yang lain tu sibuk ceramah, sibuk dakwah. Duduklah hutan, dakwah pada orang.
Alhamdulillah. Ni kalau saya mati di rumah rugi tuan-tuan. Hampir 20 tahun buat kerja agama, tiba-tiba mati kat rumah, ya Allah, ruginya pada saya. Biarlah Allah pilih saya mati dalam rumah Allah ataupun mati ketika ceramah. Tu yang kita nak. Kita design hidup kita. What I want to be 10 years. Apakah aku jadi 10 tahun akan datang? Tapi kenapa kita tak design kematian kita sebagaimana kita nak design hidup kita? Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, semua yang saya cerita ni bukan untuk mengajar. Tuan-tuan yang duduk depan saya ni lebih alim daripada saya, lebih warak daripada saya, lebih jaga amal daripada saya. Saya datang ni sekadar untuk mengajar diri saya, untuk menambahkan iman saya. Itu saja tuan-tuan. Saya tutup dengan pantun. Saya harap adalah orang boleh jawab pantun saya. Indah sungguh si bulan purnama, cahayanya sampai ke kampung Tanjung. Berceramah bukan untuk ternama, berdakwah wallahi bukan untuk disanjung. Pucuk pauh delima batu, anak sembilang di tapak tangan. Biar jauh beribu batu, hilang di mata dalam doa jangan. Kalau saya dah tak ada nanti, tolong minta tuan-tuan yang mulia doakan saya berehat di alam barzah. Kalau adik-adik tengok ustaz tak ada dalam syurga nanti, tolong doa, ya Allah masukkanlah Ustaz Hanafiah ke dalam syurga. Tuan-tuan dan perempuan, kalau ada si jarum patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau sepanjang hidup saya ada buat silap dan salah, harap dosa saya diampuni. Sama-sama doa sikit. Tamah, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wahai Allah, wahai Tuhan yang menciptakan cinta, wahai Tuhan yang membisikkan rindu, jadikanlah cinta dan rindu kami hanya untuk-Mu, ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami. Dosa kami pada ibu dan ayah kami, dosa kami pada anak-anak kami, dosa kami pada pasangan hidup kami, dosa kami pada Nabi kami, ya Allah. Dosa kami pada agama kami, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, ampunkanlah. Ya Allah, andai ada di kalangan kami yang telah kematian ibu dan ayah, lapangkanlah kubur ibu dan ayah kami. Jadikanlah kubur ibu dan ayah kami seperti taman-taman di dalam syurga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Andai arwah ibu dan ayah kami hidupnya penuh melakukan dosa, ahli maksiat, selalu meninggalkan salat, tolonglah, ya Allah, malam ni, ya Allah, tolonglah makbulkan doa kami ni, ya Allah. Ampun semua dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau benarkan muka dan nangkir memukul tubuh ibu dan ayah kami, ya Allah. Hidup mereka dulu terlalu susah, ya Allah, dalam membesarkan ibu dan ayah kami, ya Allah. Dalam membesarkan kami, ya Allah, tolong ampun dosa ibu dan ayah kami, ya Allah. Kami rindu pada mereka, ya Allah. Temukanlah kami dengan ibu ayah kami di dalam syurga-Mu nanti, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah kami dari sifat munafik, fasik dan kufur. Jauhkanlah kami dari syirik dan murtad, bid'ah dan khurafat. Matikanlah kami dalam iman, dalam Islam, dalam kalimah la ilaha illallah. Dan pilihlah kami syahid di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, berilah taufik dan hidayah-Mu kepada mereka yang kami sayangi, agar mereka sujud dan sujud kepada-Mu, ya Allah. Agar mereka sujud dan memakmurkan rumah-rumah-Mu ini, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Ya Allah, berilah taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka tegak berdiri,
tegas berani dalam mempertahankan Islam di bumi ini, ya Allah. Ya Allah, beri juga taufik dan hidayah-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami, sahabat-sahabat kami yang belum Islam, ya Allah. Berilah taufik dan hidayah kepada mereka sebagaimana Kau campakkan hidayah kepada Saidina Umar yang ingin membunuh Nabi, akhirnya mati duduk sebelah kubur Nabi, ya Allah. Ya Allah, kurniakan hidayah-Mu sebagaimana Kau campakkan hidayah-Mu kepada mereka yang memerangi Islam, sebagaimana Kau campakkan kepada Jenderal Khalid Ibn Walid, ya Allah. Tolonglah campakkan hidayah-Mu pada sahabat-sahabat kami, ya Allah. Begitu juga kepada Abu Sufyan, ya Allah, yang menyekat ekonomi Islam. Tolonglah, ya Allah. Kami lemah, kami tak boleh buat apa-apa melainkan dengan bantuan-Mu saja kami boleh berjaya. Ya Allah, andai ada pada malam ni sahabat-sahabat kami berada dalam keadaan kesempitan kewangan, diburu hutang piutang, ditipu rakan perniagaan. Ya Allah, dengan rendah diri kami merayu, ya Allah, luaskanlah rezeki kami semua, ya Allah, agar kami dapat melansaikan hutang piutang kami, ya Allah, agar kami dapat bersedekah, berinfak dan berzakat di jalan-Mu, ya Allah. Ya Allah, andai ada di kalangan sahabat kami yang berada dalam keberantakan rumah tangga, jiwa mereka kacau bilau, ya Allah, tolong turunkan sakinah dalam rumah tangga kami semua, ya Allah, agar kami dapat merasai nikmat rumah kami, syurga kami, ya Allah. Ya Allah, ada di kalangan kami yang sedang sakit, ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami semua, ya Allah, sebagaimana Kau sembuhkan penyakit Nabi Ayub alaihissalam. Ya Allah, sampaikan salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ingin memeluk tubuhnya yang mulia, ya Allah. Kami ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepadanya, ya Allah, pengorbanannya selama ini untuk menyampaikan Islam pada kami, ya Allah. Ya Allah, tolong sampaikan salam kerinduan kami kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami untuk mengamalkan sunnah dan perjuangannya, ya Allah, agar kami beroleh syafaatnya di akhirat nanti, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabanna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada salah silap, saya minta maaf. Wallahu a'lam wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.